Di siang hari ini saya mau jelajah Desa Bango II yang menjadi nama kecamatan di Kabupaten Indramayu, yaitu Kecamatan Bango II. Nah, saya dari arah Jalan Raya Jatibarang Kadipaten lalu ke Desa Tegal Girang, Desa Karangdetas, lalu masuk di SD Negeri 3 Bango II nih. Nah, kalau dilihat di Google Maps adanya di sini kira-kira. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan saya menjelajah Desa Bango II. SDN 3 Bango II. Jadi di Kabupaten Cirebon juga ada ya Desa Bango II, tapi kecamatannya Klangenan. Kalau di sini Bango II-nya Kecamatan Bango II. Nah, saya melaju dari arah Desa Karanggetes nih, teman-teman. Nah, kira-kira beginilah ya Desa Bango II di siang hari sekitar jam setengah dua nih. Ada jalan tadi ke arah kiri, saya lanjut aja dulu lah sampai batas paling selatan atau baratnya Desa Bango II di mana nih. Nah, kayaknya gangnya kecil-kecil ya, kecil-kecil terus deket-deketan gangnya. Rumahnya sih ada yang bagus, ada yang sederhana. Jalanannya ya lumayan halus, tapi nggak terlalu lebar untuk jalan kecamatan. As-Saiful Rahman, Musola As-Saiful Rahman. Ada pertigaan, teman-teman. Jadi saya akan coba ke kanan dulu ya. Nah, di sini ada Masjid Al Istiqomah. Wah, mantap banget nih namanya. Istiqomah itu berarti sesuatu yang sangat berat. Masjid Istiqomah. Oke, teman-teman, dari Masjid Istiqomah Desa Bango II, saya lanjut lagi nih ke arah barat. Masjid Al Istiqomah. Di sini ada Alfamart. Alfamart Bango II. Nah, ini kantorku nya nih, kantorku Desa Bango II. Bango II berarti Bango yang loro ya. Oke. Kantor punya warna merah, cuy. Meriah. Mantap lah. Oke, lanjut maning. Ke arah barat lagi nih, teman-teman.
Nah, lapangan Bango 2 nih. Kemungkinan sih batas paling baratnya di sini nih, Desa Bango 2 ya. Kemungkinan. Adem pisan di sini nih, banyak pepohonan rindang, teman-teman. Coba lewat sini deh. Arumi Briling. Aduh, ceduk ceduk. Oh, ada irigasi nih teman-teman di sebelah utaranya ya. Ada pemancingan nih, tapi sepi. Tahu masih itu enggak? Masih buka enggak? Nah, masih banyak barongan pring. Rame juga nih rumahnya. Oh, keluarnya di sini ya, gang di seberang masjid nih, Masjid Al Istiqomah. Ini dia masjidnya teman-teman. Ya wis lah. Oke, saya balik lagi aja ke arah sini nih. Jelajah blok lornya Desa Bango 2. Gang Bima RT 9. Ini gangnya pendek-pendek pisan. Ngebul eh mobil nih. Kalau nggak salah tadi ke kanan ada gang deh, aspalan. Kayaknya ini mungkin. Oke, coba masuk sini teman-teman. Musola Es Saiful Rahman. Ada gang kecil pendek, nggak usah lah ya. Jalan yang agak besarnya aja lah. Jual cat kiloan Nazar Pain. Wih, dur pisan ki. Oke, ada jalan aspalan ke kiri tadi teman-teman. Coba lurus dulu deh, mentok kayaknya ya. Wah, mau pada jamian mak-mak.
Oke, ternyata mentok nih di sini. Temunya sawah. Balik lagi aja di jalan yang tadi, yang aspalan ke arah barat. Nah, ke sini teman-teman. Wih, rumah zaman dulu nih. Apik banget ya. Kosong tuh kayaknya. Ini juga rumah terbengkalai nih, sayang banget. Keluarnya di sini teman-teman, jalan raya Bango Dua lagi ya. Coba deh lurus nih, ada gang cilik. Mudah-mudahan ada jalan terusannya, nggak buntu ya. Mudah-mudahan. Oke, ternyata ada teman-teman. Jalan betonnya udah rusak ya, udah lama banget kayaknya. Nah, harus belok kiri nih. Blok Pemengkang 1. Oke, lanjut teman-teman. Ada gang lagi nggak sih? Nggak ada kayaknya. Itulah, balik lagi aja kalau gitu. Waduh, ceduk. Oke teman-teman, jadi baterainya habis tadi pas jelajah gang itu ya. Ya udahlah, lanjut aja lah.
Balik lagi nih di jalan raya Desa Bangu 2. Nah, dari pertigaan di depan tuh tinggal ke arah kiri aja yang belum saya jelajahi nih teman-teman. Sebenarnya gangnya banyak ya, tapi gangnya sempit dan rapat-rapat jaraknya. Kadang kelewat, ya udahlah. Sekarang ke kiri nih. Riva Cell. Musola Nurul Hikmah. Ada rumah zaman dulu. Nah, ke arah kanan itu ada penyeberangan ya, pakai perahu. Namanya penyeberangan Pulau Cangak, masih Desa Bangu 2 juga. Ini dah terakhir-terakhiran aja. Sementara saya lanjut ke sini juga dulu nih. Ke arah utara ya. Wah, banyak rumah terbengkalai, sayang sekali. Kurang tahu nih kalau Cimanuk meluap di Bangu 2 kena banjir enggak ya? Kayaknya sih enggak nih, soalnya tanggulnya tinggi juga sih. Kurang tahu juga ya. Dua blok wetan. Jalannya hancur lur. Ini jalan desa atau jalan kabupaten ya? Buset deh. Parah nih off road. Nah, sepertinya udah nggak ada rumah-rumah nih teman-teman. Enaknya lihat Google Maps dulu deh ya, masih Bangu 2 atau udah desa yang lain. Nah, kalau dilihat di Google Maps nih, posisi saya dari sini teman-teman, masih Desa Bangu 2 tapi udah nggak ada rumah-rumah. Ya enaknya saya balik lagi aja ke sana nih, nyebrang Cimanuk ke Pulau Cangaknya. Oke teman-teman, jadi saya udah nyampe di penyeberangan nih. Berarti tinggal blok sini aja yang belum saya jelajahi dari Desa Bangu 2 ya.
Oke, teman-teman, akhirnya berhasil nyebrang juga nih di Pulau Cangak. Ya, pemakaman sini. Assalamualaikum ya, alil kubur. Blok Pulau Cangak. Oke, jadi Pulau Cangak ini masuknya Desa Bango 2, Kecamatan Bango 2, teman-teman. Saya kira dulu masuknya Kertas Maya ya kecamatannya. Ternyata Bango 2. Ngebul nih mobil kayak. Pulau Cangak Indah. Jalanan aspalnya hancur ya. Nah, kurang tahu di sini masih Bango 2 atau udah Tas Maya nih kecamatannya, teman-teman. Jadi mungkin sekian saja penjelajahan saya di Desa Bango 2, Kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.